Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masukin halaman 6. Baris keempat di bawah. Sumaklam annahu yajibu syar'an ala kulli mukallafin wa huwa al-balighul aqilu salimul hawasi ma'adulu bidda'wati ma'arifatu ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa'aza wa mayustahyimu wa mayatuzun. Kemudian ketahuilah olehmu bahwasanya wajib menurut syarat ala kulli mukallafin atas tiap-tiap orang mukallaf wa huwal balighul aqilu yaitu orang yang baligh berakal salimul hawasi sehat panca indranya ma'an bulughi da'wati serta sampainya dakwah islamnya ma'arifatu ma yajibu fi haqqi maulana wajib mengenal apa-apa yang wajib pada zat Tuhan kita Allah Jalla wa'asa wa ma yastahilu apa yang mustahil wa ma yajuzu dan apa-apa yang jaiz wa kadza demikian pula ma'arifatu ma yajibu fi haqqi rusul mengenal apa-apa yang wajib pada hak para rasul alaihi wassalatu wassalam wa ma yastahilu wa ma yajuzu dan apa yang mustahil dan apa-apa yang jaiz wa jami'u dhalika ala sabili tafsili khamsuna sifatan seluruh yang demikian itu atas jalan terperinci yaitu 50 sifat min syuruna wajibatun fi haqqihi ta'ala 20 sifat yang wajib pada hak Allah Ta'ala wa insyuruna mustahilatun alaihi ta'ala dan 20 yang mustahil atas Allah Ta'ala wa wahidatun jaizatun satu yang jaiz wa arba'un minha wajibatun fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam 4 sifat dari 50 itu wajib pada hak para rasul alaihi wassalatu wassalam wa arba'un mustahilatun 4 yang mustahil wa wahidatun jaizatun 1 yang jaiz yajibu ala kulli mukallafin an yajzima biha wajiblah atas tiap-tiap orang mukallaf bahwa ia menegurkan dengan 50 sifat tersebut wallahu a'lam bissawab. Segini dulu. Saudara-saudara sekalian, bila pada pertemuan sebelumnya kajian kita membahas tentang hukum akal, lalu pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang siapakah orang mukallaf itu yang disuruh mengenal Allah dan mengenal Rasul-Rasul Allah. Sumaklam kemudian perlu diketahui oleh kita bersama bahwasanya wajib menurut syarat. Bila kemudian kemarin ada wajib menurut akal, maka pada pertemuan ini akan diterangkan wajib menurut syarak. Di mana wajib menurut syarak itu sebagaimana dimaklumi
yang kalau kita mengetahui jadi sah iman kita, kalau kita tidak mengetahui jadi tidak sah iman kita dalam pandangan syarak. Wajib syarak ini di dalam ilmu tauhid ada dua. Ada namanya wajib syar'i usul, ada namanya wajib syar'i furu'. Apa artinya wajib syar'i usul? Wajib syar'i usul itu adalah perkara-perkara yang wajib diyakini oleh seorang muslim yang mukallaf, yang mana kalau tidak yakin orang itu keluar dari Islam. Ini namanya wajib syar'i usul, perkara-perkara yang wajib diyakini, yang kalau tidak yakin menjadi kafir. Namanya disebut istilahnya wajib syar'i usul namanya. Jadi yang namanya wajib syar'i usul adalah perkara-perkara yang wajib diyakini. Kalau kita tidak yakin, maka iman kita tidak sah, yakni menjadi kafir adanya. Kedua namanya wajib syar'i furu', furu' tercapai. Artinya perkara-perkara yang wajib diyakini, namun kalau tidak yakin tidak menjadi kafir. Tapi masih muslim, tapi fasik, berdosa besar. Namanya wajib syar'i furu'. 50 akidah itu namanya wajib syar'i usul, yang nanti kita bakal bedah. Itu namanya wajib syar'i usul. Di luar 50 akidah itu ada 13 lagi yang disebut wajib syar'i furu'. Itu di antaranya ya kita iman kepada hari kemudian segala macam. Nanti kita bedah. Seluruhnya 60 akidah, 3 akidah itu ada dan akan dibedah sampai akhir daripada kajian kitab ini. Begitu. Kalau pengen ditamatkan malam hari ini, ujungnya yang kita baca halaman 70. Mau ditamatin malam ini enggak? Oh belum. Oh iya, jadi enggak usah dikit-dikit aja. Oh iya, dikit-dikit iya. Kali malam ini saya mau baca Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslim, sekarang kita mau menerangi siapa orang mukallaf yang kudu mengenal akidah itu. Orang dikata mukallaf bila memenuhi 4 persyaratan. Kalau ada 4 persyaratan, orang itu dikata mukallaf. Kalau tidak terpenuhi, maka orang itu tidak dikata mukallaf. Apa itu
10 syarat mukallaf. Yang pertama, kudu baligh. Baligh itu kudu dewasa. Dewasa. Kapan orang dikata dewasa? Tiga syarat dewasa kalau perempuan. Kalau laki-laki, dua. Dikata dewasa dari umur 15 tahun. Kalau kita masuk umurnya 15 tahun atau lebih, namanya baligh. Kalau 15 tahun ke atas. Ini kira-kira teman yang ngaji ini udah 15 tahun belum? Belum baligh. Kalau belum, begitu. Oleh wat mukallaf, iya baligh. Dari umur 15 tahun. Dari mana umur ini standar? Sahabat Ibnu Umar mau ikut perang Badar sama Nabi. Ditegur sama Nabi ketika mengajukan diri pengen menjadi front pembela Islam, pengen jadi pejuang, tentara, sukarelawan. Ditanya sama Nabi, Ibnu Umar umur ente berapa? 13 tahun. Wah, masih bocah, belum boleh ikut perang. Nggak berang. Tahun berikutnya perang Uhud, mau ikut. Ditanya lagi sama Nabi, Ibnu Umar umur ente berapa? Mau ikut perang Uhud? 14. Masih bocah, belum boleh. Tahun berikutnya perang Khandaq, ditanya umur ente berapa? 15. Oh iya, udah boleh perang. Orang dikata baligh dalam Islam kalau umurnya 15, kalau pemerintah 17. Tuaan Islam dibanding negara kita. Negara kita orang boleh nyoblos plus boleh dicoblos. Kalau umurnya berapa? 17. Iya, berarti baliknya 17. Tuaan Islam lebih dulu. Itu banyak. Kedua, orang laki belum 15 baru 9 tahun keluar mani sperma. Itu balik orang. Walau 9 tahun. Kalau perempuan tinggal ditambah satu lagi, men, 9 tahun men, balik berarti. Begitu. Itu satu singkatnya. Balik itu ada 5 ciri balik. 3 perempuan, 2 laki. Jadi kita ini yang haji ini udah balik belum? Udah baik, udah masuk tuh satu. Ciri-ciri mukallaf berarti. 2 berakal. Ada akalnya, sehat itu maksudnya. Kalau dia umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat. Ini namanya menuju mukallaf. Tapi belum cukup. 2 ini. Belum, ada 4 syarat orang dikata mukallaf. Berakal. Kalau orang itu dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa, enggak kenal Allah, enggak apa-apa. Hati enggak sholat, enggak apa-apa. Kalau orang dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa, orang bahagia. Iya, enggak sehat. Dia harus dibawa kemana? Oh iya, Rogol, sumber waras. Yang mana Ahok lagi diributin itu masalah sumber waras. Iya, begitu, sumber waras. Jadi yang kagak waras bawa ke sono. Biar apa? Biar waras. Maka 3 orang dikata mukallaf kalau sehat panca indera. Maksudnya sehat terlahir tidak buta, tidak tuli. Tidak buta, tidak tuli. Kalau orang lahirnya buta juga,
yang kayak begini nih kagak sholat, kagak apa, kagak puasa Ramadan, kagak apa, kagak kenal Allah, kagak apa, kagak bisa baca Quran, kagak apa. Kalau lahirnya tuli juga, buta juga. Sebab media menghantarkan orang kenal Islam, hati dibantu oleh dua indera, mata dan telinga. Dua ini, kalau dua alat ini enggak ada pada seseorang, enggak kenal Islam, kagak ngapa, surga dia. Biar ampe tumbuh gede, iya surga. Sebab cara masuk hidayah sulit. Kalau lahirnya buta juga, tuli juga. Sebab mau diajarin apa dia? Quran. Kita bilang alif, ampe kencang di kupingnya, kagak dengar. Kata kita ini yang kayak gini nih, kagak lihat. Ya bagaimana yang ngajarinnya? Maka jarang orang terlahir kayak begitu. Ada yang buta kupingnya awas, ampe duit tahu mana 5.000, mana 50, tahu. Iyo, ini begitu. Wajib sholat yang kayak begitu. Wajib kenal Allah. Atau tuli matanya lihat, wajib yang kaya begini. Sebab pintu masuk hidayah dua, telinga ama mata. Telinga ama mata. Kata Quran, fi qulubihim maradun fazadahumaa innalladhina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terusnya khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Iya, kalau matanya ada ghishawah, telinganya ada ghishawah, pasti sulit masuk hidayah pada kalbu. Enggak bisa. Sebab pintu ajaran Islam lewat telinga, lewat mata. Bisa ketemu hidayah Islam. Dua ini alat yang terpenting. Dan yang paling penting dari dua, telinga. Mata sama telinga. Kalau umpama disuruh milih, milih buta, milih budak. Disuruh milih salah satu, maka milih mana? Kalau disuruh milih, pilihan cuma ini dua. Mendingan salah. Mendingan buta. Betapa banyak orang buta, termasuk Habib Abdullah Al-Haddad yang punya kitab Nasuhul Diniyah wal Rasul Imaniyah, buta mata tapi jadi ulama. Buta mata tidak otomatis buta hati. Seringkali buta mata melek hati. Ada orang melek mata buta hati, yang korupsi itu melek mata buta hati. Bagi dulu, bagi dulu. Nggak bisa kalau sambil bagi saya beneran nggak bisa.
Sayanya ditohirin oleh Adam. Adam ngajarnya disalahi. Tak ada manfaatin begitu juga. Sebab fokusnya bapak kan ibu kan mempelajari amalia pembagian. Iya betul. Jadi sayanya istirahat sebentar. Bagi ibu bapak. Sebab mengganggu kajian. Jadi biar kajian tetap tidak terganggu bagi ibu. Sudah? Ya. Baik. Saya yang diomelin sama kitab-kitab ulang. Hadap ngajar yang salah. Jadi kalau boleh pilih dari dua itu, mendingan mata tak melihat, telinga dengar. Itu begitu. Ia pengennya enggak dua-duanya. Ini kan berbicara judul Jikalau Milih. Sebab orang pertama kali masuk ajaran lewat telinga. Itu begitu. Kalau orang telinganya budak, lahir matanya melihat, kita bisa lihat kalau diadani enggak melotot-melotot matanya, enggak kedap-kedip, enggak lalap lirik, itu berarti telinganya enggak ada. Begitu. Itu hanya begitu. Tiga syaratnya mukallaf sehat panca indera. Tapi kalau kecilnya dengar, kecilnya melek, tumbuh dewasa, ngalamin buta, tab lain tetap masih mukallaf. Yang kaya begitu, karena sudah masuk ajaran lebih dahulu. Yang keempat adalah bulu ta'wah. Sampainya ajaran Islam kepadanya, sampainya ajaran Islam. Kalau belum dapat ajaran Islam, belum dikata mukallaf. Seperti ahlul fatrah, abah dan ibunya Nabi kita Muhammad SAW. Belum ada ajaran. Apakah ahlul fatrah itu minan najim, termasuk orang yang selamat masuk surga? Iya, masuk surga abah dan ibunya Nabi. Begitu ahlul fatrah. Begitu, orang yang belum sampai ajaran Nabi enggak ada. Mungkin dari zaman dulu Nabi Ismail udah mati kapan tahun itu. Nabi baru enggak ada di Makkah. Ahlul fatrah setak, tidak ada ajaran. Ini belum mukallaf. Termasuk di kita dua. Bisa jadi orang itu tinggal di tengah gunung, yang disebut jahil ma'zur. Orang bodoh itu ada dua dalam Islam. Ada yang bodoh dimaklumi oleh agama, bodohnya dimaafin biar bodoh masuk surga. Itu begitu. Namanya jahil ma'zur. Ada namanya jahil ghair ma'zur, tidak dimaafin, tidak ditolerir oleh agama. Yang mana? Dua. Pertama, tinggal di tengah gunung yang kagak ada majelis ilmu sama sekali, gak ada ulama, jadi gak tahu peraturan. Kayak di pertengahan NTT. NTT, NTT ibu kotanya apa? Kuhutang. Sembarangan. NTT Kupang, 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 kalau NTT Kupang, iya. Ada di pertengahan, termasuk di Allahumma sholli ala Muhammad. Apa itu yang orang Jawa ada di Amerika Latin itu? Suriname. Dulu saudara, orang Suriname sholatnya kayak kita, ngadepnya ke barat. Lama itu orang Suriname sholatnya ngadepnya ke barat. Lama, hampir berpuluh-puluh tahun ngadepnya ke kulon. Karena orang Jawa awam,
yang dibuang oleh Belanda ke Suriname. Ndak ngerti dipikir kayak di Jawa, sholat menghadapnya mulu. Datang itu ulama tadi, dikirim, dibenerin ente sholatnya ngadep ngetan. Lo wong dia adanya di pulau, Ka'bahnya ada di sini. Lo kalau kita Ka'bahnya ada di sini. Lo dia mau posisi negaranya ada di ono, Ka'bahnya ada di sini. Iya, ngadepnya mulu, dipikir di Jawa. Dimati. Berpuluh-puluh tahun salah arah kita. Benar-benar salah. Sekarang saudara alhamdulillah sudah banyak dai-dai yang masuk ke Suriname, sudah banyak dibenerin dan sudah mati. Dulunya tidak ngerti motor dibenerin. Yo kita di Jawa ngadepnya kemari. Begitu saudara, dia dipikir di Jawa. Kalau kita di timur, Ka'bah adanya di barat. Yo dia adanya barat, Ka'bah adanya di timur. Namanya jahil maktus, bodoh yang dimaafi. Tapi kalau kita tinggal di perkampungan, majelis ada, ulama banyak, kita gak ngerti hukum agama, kagak ditolengin. Salah kita kenapa gak ngaji? Bulughut dakwah. Bab bulughut dakwah ini kalau mau dipanjangin, kita ini kebanyakan muslim tuh alergi sama Injil. Ini karena kebodohan kita, saudara. Banyak muslim ini kampung udah kena kristenisasi, begitu katanya. Karena udah banyak Injil yang dibagi-bagi sama orang kampung. Yo, itu karena kelemahan kita muslim. Bahkan ampe Departemen Agama pun tidak punya pikiran inisiatif bagaimana supaya bulughut takwa. Bagilah Quran kepada orang Kristen, saudara. Jangan takut. Kalau kita ngeri takut dibuang tong sampah, terjemahnya aja. Kalau ada di petukang adutaran, muslim kaya raya, cetak Quran terjemah. Bagi kaya orang Kristen, Bekasi aja tadi, bulanan saya ngaji ke Bekasi. Itu pinggir-pinggir jalan dibagi buku gratis. Dari siapa? Orang-orang Nasrani. Loh, ini kenapa? Yo namanya dakwah, yo begitu. Kita enggak mau tuh Quran bagi-bagi begitu. Bagaimana orang Kristen kenal Islam? Wong kitanya nutup diri. Buka kita tentang Islam itu bagaimana? Islam, orang Kristen mau masuk masjid, jangan dia Kristen, coba. Menanda jalan yang kayak begitu. Orang Kristen enggak boleh masuk masjid. Lihat ya tafsir Qur'annya. Wa man adlam mimman mana'a masajidallah an yudhkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. Jangan-jangan orang Kristen itu banyak yang tidak ngerti Islam karena belum didakwahi oleh kita, belum diajak, belum dikenalin bagaimana Islam yang sesungguhnya. Ampe Gubernur Jakarta kalau udah kenal Islam, akhlaknya Rasulullah, yakin, aku yakin, mulutnya baik. Orang kata jahat banget ini orang, belum kenal Islam. Ya doain aja biar masuk Islam. Kita ganti namanya Ahab Abdul Haq. Kedikit. Ya dikit lah. Anggap aja salah nulis di kelurahannya. Tipis. Oh sama atau lah. Iya gitu aja. Doain aja Allah Mahdi Islam. Omar bin Khattab dulu preman, jahat minta ampun, rajanya preman. Iya dapat hidayah Islam. Siapa yang tidak kenal Omar bin Khattab? Begitu sudah. Kita kudu-kudu bertakwa. Kata Al-Quran dalam surat Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atsa rasulah. Kami tidak bakal menyiksa orang-orang yang tidak kenal Islam sehingga sampai dakwah Islamnya kepada dia. Sampai dia diajak Islam, kenalin Islam, yuk begitu. Kenalin Islam. Kita kurang mau memperkenalkan Islam.
kita masih dengan muslim ribut sesama muslim, padahal Islam agama yang rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil petukangan utara, bukan rahmatan lil NU, bukan rahmatan lil Muhammadiyah, Muhammad ente, Muhammad kita, bukan, tapi rahmatan lil alamin. Islam ya begitu saudara, tidak ada mengkotak-kotakkan dalam Islam. Ini harus mendukung dakwah, baru orang diketemukan. Kalau belum sampai dakwah Islamnya, belum mengenal ini peraturan indahnya Islam, belum mukallaf. Tapi kalau kita nih, kita balik belum nih, berakal enggak? Sehat enggak pancaindra kita? Ada majlis ilmu enggak di kampung kita? Oh, berarti kita orang mukallaf. Kalau kita orang mukallaf, diwajibin mengenal Allah, mengenal Rasul Allah. Wajib kita mengenal Allah. Apanya? Sifat-sifatnya. Sifat wajib Allah kudu kita tahu. Kalau enggak tahu, berdosa kita. Dosa. Kalau enggak tahu. Sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah, yang kemarin sudah kita bedah, wajib apa, mustahil apa, jaiz apa. Sifat wajib Allah 20, sifat mustahil Allah 20, sifat jaiz Allah 1. 20 tambah 20 tambah 1 sama dengan 21, 41. Kumpul pada asyhadu an la ilaha illallah. Pada la ilaha illallah itu ada 41 sifat. Sifat wajib Rasul 4, sifat mustahil Rasul 4, sifat jaiz Rasul 1. 4 tambah 4 tambah 1 9. Kumpul pada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi pada Muhammad Rasulullah itu ada 9 sifat. 9 ini ditambah 41 sama dengan 50. Ini wajib tahu muslim. Yang 50 ini kudu disebut orang kampung singkat sifat 20. Itu maksudnya menyingkat omongan. Kalau ngomong ngaji sifat 20 ada turunan terusannya. 20 wajib, 20 mustahil, 1 jaiz, 4 wajib, 4 mustahil, 1 jaiz, begitu. Tapi ngapa ngomongnya sifat 20 dianggap udah paham? Kayak kita beli bakso, enggak perlu kita absen satu-satu. Bang beli bakso, beli airnya juga, saus juga, kecap, seledri, bihun, mie, sambal. Kata tukang bakso, berisik banget, cukup beli bakso aja, dan gua ngerti. Begitu. Udah gua mau kasih ampe sendok-sendoknya saya pinjemin. Asal ngomong beli. Iya, sifat 20 maksudnya 50. 20 wajib, 20 mustahil, 1 jaiz, 4 wajib, 4 mustahil, 1 jaiz. Ini muslim kudu tahu. Anda boleh kalau sampai muslim Anda tahu berdosa. Dosa besar kudu tahu. Sifat-sifat Allah ini kita wajib ma'rifatullah, mengenal Allah. Jangan sampai kita punya akal,
enggak digunain timbang buat makan, minum, tidur, kerja. Kalau timbang begitu sama kita sama sapi. Sapi pagi kerja, siang makan, kerja lagi, sore pulang ke kompleknya, tidur, besok begitu. Sapi begitu. Enggak ada. Kita dikasih kelebihan akan oleh Allah untuk supaya kita mencari dari mana kita berasal, supaya kita mengenal Allah. Jangan sampai kita umurnya udah 20 tahun, 30 tahun, sampai udah asar umurnya. Kalau asar tuh bentar lagi mau maghrib. Kalau udah maghrib berarti mendem di tepi ujung loh. Udah maghrib, umurnya udah asar. Asar bentar lagi. Ada cirinya kalau udah asar nih umur, bisa tergolong orang kaya raya. Kalau orang udah masuk kategori umur asar, kaya, bisa jadi rambutnya mengandung perak, palanya. Iya, kalau perak mahal, giginya mengandung emas, tulangnya mengandung kapur. Lu mahal kan lu? Begitu. Darahnya mengandung minyak. Iya. Ginjalnya ada batu gioknya. Lu mahal. Bagi kantong kemihnya mengandung kristal. Bila ada perak, emas, kapur, minyak, batu, kristal, ini alamat kaya raya. Tandanya enggak sombong, jalannya mulai membungkuk. Sambil penuh kesadaran, kaya kalau model begini tidak mengenak. Membungkus. Itu rambut tuh namanya lampu D. Kereta kalau mau masuk terowongan, ditanya masinisnya, kenapa nyalain lampu di kudu ngati-ngati. Sebab bentar lagi mau masuk terowongan. Orang begitu. Kalau rambutnya udah mulai putih, maknanya lampu di kudu ngati-ngati. Hidupnya bentar lagi mau masuk terowongan. Nanti-nanti, udah waktunya mainnya ke musola, masjid, udah waktunya. Kita saudara kudu kenal Allah, kenal Allah lewat apa? Lewat sifat-sifatnya, lewat makhluknya. Tapi kita sifat-sifat dulu, baru kita lewat alam ciptaannya. Kudu kenal. Jangan ampe-ampe umur kita udah 50 tahun belum pernah mikirin Tuhan. Pengennya dipikirin dulu. Bahaya kita. Kita kudu kenal Tuhan. Kudu. Kudu kenal Tuhan. Kelapa aja sudah tumbuh di pantai. Itu pantai yo asin air, tapi kelapa muda tuh yang di pantai rasanya tuh lu manisnya dari mana? Air serapannya aja asin. Kenapa manis? Itu kira-kira manis petaninya pada waktu nanamnya sambil nyengir-nyengir enggak? Belum tentu sudah, habis itu tengah ini. Tapi kenapa manis? Apa dikasih gula itu? Kagak sudah.
apa tanahnya manis? Kagak. Boleh isep tuh tanah. Dilatih. Apa airnya manis? Boleh isep. Belum manis dari mana? Kudu kita pikirin. Masuk manis dari mana? Pikirin. Biar kita kenal Allah. Kenal Allah. Belum lagi airnya tuh. Ame ate, ama batok. Tahu kelapa enggak? Air ama batok duluan mana? Air. Batok. Duluan batok. Ini namanya batok. Disegel. Kita masukin air, bisa nggak? Bisa. Bagaimana kalau batok dulu? Airnya masuk bagaimana? Karena batok. Air dulu nggak ada batok, rendes sama sabun. Iya, kita kalau nanya begini, pohon kalau nggak ada air mati nggak? Mati. Mati, baik, itu jawabannya. Kita nggak nanya begitu, yang kita tanya apa? Duluan batok, duluan air. Iya, itu yang mana. Biasanya kalau orang bertukang lontar, kalau orang nanya tuh dipelototin apa dijawab sih? Wah, loh itu kenapa melotot banget? Iya menjawabnya. Pikir. Duluan mana? Pikir. Pikir. Iya PR-nya kan lupa. Pikir aja dulu kan. Gak bisa. Gak mungkin Allah ciptakan sia-sia. Begitu. Daripada kita mikirin mau pensiun bentar lagi stres, mending mikirin ini. Ibadah besar. Tafakur itu membuat jiwa jadi lebar. Hidup jadi jembatan. Umur tidak terhambur-hambur. Cerdas kita. Kita pikir belum habis. Ini apa namanya? Habis. Dari kecil saya belum pernah sekrok. Dari kecil sampai tua begini belum pernah sekrok. Emang dosa dikerok. Tapi kenapa ini mempanjangnya segini rambut pala bisa sepantat? Siapa yang megangin ini? Pikir. Biar kenal Allah. Daripada akal buat ngeluh. Tetangga ini begini kelakuan. Buat apa? Dia buat mikirin Allah. Biar kita makrifat Allah. Mengenal Allah. Siapa yang megangin ini? Sampai ini panjangnya segini aja. Enggak panjang kan? Emang ada di petukang enggak? Yang ininya pandang semeter? Ada enggak? Kurang pikir. Biar kita makrifat. Kenal Allah. Sebab Imam Ibnu Athaillah berkata dalam hikamnya, Al-Qawmu kulluhu dhulmah wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi faman lam yashhadhu fihi aw qablahu aw ba'dahu aw indahu faqad a'wazahu wujubul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arifah bisuhubil asar. Yo, kita kudu kenal Allah. Jangan sampai kita tidak kenal Allah. Lewat alam ciptaannya bisa kita temui sebenarnya. Pikir nama kita.
Ada nyawanya? Ada. Di mana? Pala, dada, perut, dengkul, apa di jempol kaki? Di mana? Di seluruh tubuh. Tangan kita mati, ada tubuhnya nggak? Ada nyawanya nggak? Ada. Tuh seluruh tubuh. Ada. Ini bisa kesundur kalau mau motor tuan. Mikir. Mikir. Ini jangan lama-lama. Bisa. Kan kalau sana juga kebanyakan buka tuh. Bagi juga dijauhin, tentunya mau dilemparin. Ini ada nyawanya, bukan? Ada. Di mana? Lebih dekat dari urat nadi, katanya. Hah? Lebih dekat dari urat nadi. Lebih dekat dari urat nadi. Nyawa tuh. Allah penyawa. Nyawa. Yang lebih dekat dari urat nadi, Allah penyawa. Jadi bagaimana di dalam nyawa ya Allah ya. Ini ada nyawa bukan? Enggak ada. Waduh. Ada enggak? Ada dalam jiwa kita. Di mana? Dalam diri kita. Di dalam diri kita. Di dalam diri kita. Di mana itu diri? Ini ada nyawanya berkata ya? Hati. Wah isa lah. Belum. Oh belum. Nggak ada yang lupa. Iya. Ini ada yang ada. Ada. Di hati. Itu orang mati itu ada hatinya nggak ya? Ada. Nggak ada nyawa. Di darah. Jadi teman kita kemarin habis donor darah, nyawanya kurang. Karena habis donor darah. Iya. Habis itu kena pisau, keluar lagi murah. Murah nyawanya. Jalan. Nyawanya. Sifat. Tapi jangan sampai garuk-garuk gagal. Iya kita kudu ma'rifatullah. Kudu kita mengenal Allah. Banyak media pengantar biar kita kenal Allah banyak. Tangan kita aja ada. Tangan kiri, lihat tangan kiri. Yuk lihat tangan, perlu lihat, yuk lihat siya saya lagi. Ada tangannya enggak? Ada angka 81, basana. Arab tapi 81. Ada enggak? Ada. Kalau yang enggak ada bukan makhluk Allah. Walaupun saya kagak lihat, mesti ada. Kalau masih makhluk Allah. Ada tangan kanannya ada 18 benar, ada yang putus, ada yang nyambung garis. Ada kan? Iya, jumlahnya berapa? Iya, asma Allah itu, asmaul husna berapa?
ini kan bukan buat nyolok-nyolok bini. Lu goblok banget jadi bini. Ada gak yang bingung gitu tuh? Mana orangnya? Bukan ya, ada asma Allah, bukan buat menghina orang. Gak boleh. Ini buat menunjukkan Allah. Nolongin orang. Ada kotak amal lewat diisi. Jangan pakai pura-pura merem. Dia ini biar kita kenal Allah. Ada. Kenapa itu ada? Dibikin itu. Begitu. Dibikin sama kita. Sebab orang yang sudah masuk dalam kategori mukallaf, apapun agamanya, kudu dia nyari Tuhan, kudu nyari Allah, kudu ma'rifatullah, kudu kenal Allah. Bukan sekedar tahu, tapi kudu mengenali. Kenal itu lebih dari tahu, tapi kudu kenal. Seperti ada suara di belakang musola Darulikmah, orang ngomong, siapa? Kudu tahu. Itu namanya kenal, bukan tahu. Kita kudu ma'rifatul awal di ma'rifatul. Ya, kita kudu mengenal Allah. Banyak media. Jangan sampai kita tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kita akan diterapkan ke depan tentang ciri-ciri Tuhan, sifat-sifat Allah, baik sifat wajibnya maupun sifat mustahilnya maupun sifat jaisnya, termasuk juga akan diperkenalkan sifat-sifat Rasul yang wajibnya, yang mustahilnya maupun yang jaisnya. Namun kitab ini sesuai judulnya masih tingkatannya tingkatan dasar. Judulnya juga Tauhid Dasar. Hanya kelasnya yang masih dasar, yang udah merasa menengah ke atas boleh pulang duluan. Emang ini mau kelasnya kelas dasar. Yang merasa saya mau udah menengah boleh pulang, sebab ini tingkatannya masih dasar. Tapi kalau ampe kagak paham juga yang diterangin, kudu ngerti. Ke depan akan diterangin sifat-sifat wajib Allah, mulai dari sifat pertama, begitu seterusnya. Begitu. Ya kita gak usah ngejar tamat ya. Kenangan ketemu. Begitu. Yang penting ngejar ngerti aja ya. Betul? Selamat mau tahun 2000 berapa? Yang penting mah ngerti aja. Biar kita tambah mantep ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah kita mengerti. Begitu. Kita nanti ke depan bakal belajar itu. Segini aja.